Oke, di hadapan saya nomor 22 ini adalah sebuah soal bentuk pangkat atau eksponen. Terlihat memang sangat susah. Terlihat sangat susah, namun aslinya sebenarnya ini gampang. Jadi nggak usah dipangkatin ya, 3 pangkat 44 kalian hitung jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 40 kali. Sorry, sampai 44 kali. Kemudian 3 kali 3 kali 3 sampai 43 kali. Kemudian kalian tambah. Nggak seperti itu ya caranya. Mohon maaf kalau saya berlibat ngomongnya, karena memang ini soalnya agak sedikit unik ya. Jadi sebenarnya penyelesaiannya itu sangat mudah sekali ya. Tinggal kalian lihat aja bilangan terkecilnya. Bilangan terkecilnya adalah 3 pangkat 43. 3 pangkat 43-nya ini kalian keluarin. Kemudian di dalamnya sisa 3. Karena kalau kita kali, pangkatnya nambah jadi 3 pangkat 44. Ya, 3 pangkat 43 dikali 3 jadi 3 pangkat 44. Ditambah, tulis tambah. Supaya tetap 3 pangkat 43, kita kali 1 aja. Nah, ini kalau saya kali silang, ya, 3 pangkat 43 dikali 3, jadi 3 pangkat 44. 3 pangkat 43 dikali 1, jadi 3 pangkat 43. Nah, pernya sama tetap. Pernya 3 pangkat 43. Jadi, nggak usah dihitung ya. Nggak usah dihitung 3 kali 3 kali 3 sampai 44 kali. Enggak, jadi enggak seperti itu. Kita gunakan aja manipulasi. Kita gunakan, ini ya, disebutnya pemfaktoran. Nah, jadi ntar kalau udah seperti ini, tinggal kita coret nih 3 pangkat 43-nya. Sisa 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi jawabannya, untuk soal yang terlihat susah seperti itu tuh, jawabannya cuma 4. Gampang banget kan? Oke, kalau kalian udah paham, kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga paham tentang soal unik, tentang part seperti ini ya. Terlihatnya memang susah, tapi aslinya gampang. Ya.